nggak kuliah Mbak hari ini. Kenapa Mbak Andin? Oh gitu. Kalau gitu Ki, aku mau minta tolong sama kamu. Aku, Rina sama Sal itu mau bikin ini perayaan 17 Agustusan untuk Rina. Kamu bikin acara yang menariknya, dekor yang meriah juga, terus lombanya apa aja? Bukannya 17 Agustusannya itu masih lama ya Mbak Andin. Kok kita nyiapinnya udah dari sekarang? Ini untuk tugas sekolahnya Rina. Nanti mau divideoin terus ditayangin pas 17 Agustusan. Hai. Bro. Lo tau gak? Itu tentang Elsa Andinita. Kenapa emang? Itu yang lagi rame banget, lagi jadi headline di mana-mana. Ternyata bro, dia tuh udah bunuh orang 4 tahun yang lalu. Iya, gue juga lihat kok. Ngeri ya, cakep-cakep gitu, sadis. Ya makanya, nih gue ngingetin ke lo berdua ya. Kalau lo nyari cewek, jangan yang cakep banget, tapi yang biasa aja. Yang penting hatinya bos. Kayak si Kiki Aminarti. Nyambung loh. Orang lagi bahas tentang pembunuhan. Ke Kiki Aminarti. Semua orang sekarang ngomongin Elsa. Dan nama baik Elsa sekarang hancur berantakan. Seperti aku dulu. Ini bukannya suaminya Bu Andin ya? Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, Elsa, atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya. Satu-satunya cara supaya saya dan istri saya mengampuni kamu adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat-beratnya. Elsa, Ricky, dengarkan ucapan saya ini ya. Kemanapun kalian sembunyi, kemanapun kalian pergi, saya pasti akan cari kalian. Saya akan kejar kalian kemanapun. Dan saya pasti akan temukan kalian. Oh, jadi yang dibunuh itu adeknya? Wah, gila sih ini. Tapi, apa hubungannya Bu Andin sama dia ya? Iya ya. Jadi penasaran gue. Hubungannya mereka berdua apaan ya? Halo Mbak Andin. Halo Ki. Ki, kamu kuliah gak hari ini? Oh, Kiki gak kuliah Mbak hari ini. Kenapa Mbak Andin? Oh gitu, kalau gitu Ki, aku mau minta tolong sama kamu. Aku, Rina sama Sal itu mau bikin ini perayaan 17 Agustusan untuk Rina. Kamu bikin acara yang menariknya, dekor yang meriah juga, terus lombanya apa aja? Bukannya 17 Agustusannya itu masih lama ya Mbak Andin. Kok kita nyiapinnya udah dari sekarang? Ini untuk tugas sekolahnya Rina. Nanti mau divideoin terus ditayangin pas 17 Agustusan. Hai, oh iya kalau kayak gitu nanti Kiki sama Uya nyiapin semuanya ya Mbak Andin ya. Siap. Makasih ya Ki ya. Sama-sama Mbak Andin. Tujuan lu datang ke sini mau ngapain sih? Bohong kalau lu datang ke sini karena peduli sama gue. Asa. Gue tahu. Lu kan yang paling seneng gue ditangkap. Dari awal lu mutusin nikah sama Nino. Gue itu udah yakin kalau lo itu yang akan ngancurin hidup gue, Mbak. Lo ingat kata-kata gue, Mbak. Lo juga akan ngerasain penderitaan yang lebih buruk dari gue. Ingat itu. Pergi.
Gue udah benci sama lo. Gue gak mau ngeliat lo lagi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Pergi! Gue benci sama lo. Gue gak mau ngeliat lo lagi. Pergi! Pergi! Selama kamu menyalahkan Mbak, hidup kamu gak akan tenang, Sa. Kamu akan selamanya denial sama kesalahan kamu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Maaf, Bu, sebelumnya kami mau nanyakan sesuatu, Bu. Iya, soal apa? Ini, Bu, soal apa benar, Bu, Roy itu adiknya suami Bu Andin? Maaf ya, tapi saya rasa saya nggak pantas untuk membahas masalah ini sama kalian. Saya ngajar dulu ya. Bu, bentar, Bu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Terus, Elsa Andin Dita itu ada hubungan apa sama Bu Andin? Adik saya. Elsa itu adiknya Bu Andin. Terus, Kiki Aminarti. Mereka bertiga saudaraan kali, Ger? Tapi mukanya beda, Bro. Masa sih ya? Nih, rahim yang sama, tapi mukanya beda gitu. Yaudah, cabut yuk. Daripada nanti kita telat ke kelas lagi. Yaudah yuk. Ayo, Ma. Kita berangkat. Assalamualaikum, Pak, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngapain di sini? Mau ngasih ini, Ma. Apa ini? Hasil USG-nya, Elsa. Bisa ada di kamu. Elsa yang kirim. Iya, Pak. Aku kesini bawa ini karena buat aku selama ini semua masalah masih terlalu berat buat aku hadapin. Jadi untuk sementara aku putuskan untuk tidak berhubungan dulu dengan Elsa, Pak. Jadi aku ingin Papa sama Mama menyimpan foto USG ini. Gak pernah berubah kamu ya, Nong. Apapun kesalahan Elsa, jangan kamu perlakukan anak kamu seperti ini, Nong. Bayi ini gak salah. Dia gak salah, Nong. Ini seakan-akan kamu lagi mau membuang bayi kamu. Jangan, Nok. Kamu akan menyesal nanti, Nok. Jangan minta Papa dan Mama untuk menyimpan ini. Harusnya kamu dan Elsa pegang. Dan jangan perlakukan bayi ini seperti ini. Harusnya kamu sayangin bayi ini sejak dalam kandungan. Dia gak salah, Nok. Ayo berangkat. Papa benar. Anak ini sama sekali gak bersalah.
Selamat siang Pak Riki dan Pak pengacara. Selamat siang Pak. Langsung saja ya Pak. Kami akan sampaikan hasil pemeriksaan Pak Riki. Bagaimana hasilnya Pak? Dari semua hasil pemeriksaan, Pak Riki terbukti bersalah. Karena membantu melarikan dan menyembunyikan pelaku pembunuhan.